Baby bus. Ayo kita cari tahu binatang mana yang memerlukan bantuan kita juga. Jerapah dengan leher terluka telah ditemukan. Seret posisi tengah dan cari binatang terluka. Gambar diambil setelah kamu menemukannya. Rusa sika yang tersangkut di tanaman merambat telah ditemukan. Ditemukan kungkang yang mengalami luka bakar. Pilih truk dan angkutlah binatang yang terluka. Hoi, hoi. Ikuti ikon binatang dan kamu akan menemukan binatang terluka. Ikuti ikon binatang dan tarik binatang ke atas truk. Bawa mereka kembali ke pusat penyelamatan untuk perawatan. Biarkan binatang-binatang masuk ke dalam asrama baru. Rusa sika sedang bermain di hutan dan tidak sengaja tersangkut di tanaman merambat. Keluarkan duri di tubuhnya dengan hati-hati. Lihat, rusa sika itu dapat berlari lagi.
Rusa Sika ingin makan wortel. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Rusa Sika hidup di hutan. Sampai jumpa Rusa Sika. Leher jerapah terluka. Ayo kita bantu memeriksanya. Tulang-tulangnya bengkok. Ayo kembalikan tulang-tulang itu seperti semula. Lalu, beri belat atau papan kecil. Tarik stiker untuk menghias perban. Jerapah suka makan berbagai daun. Ayo bantu memeriksanya. Sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Jerapah hidup di padang rumput. Sampai jumpa jerapah. Hutan sedang terbakar dan Kungkang mengalami luka bakar. Pertama-tama, bilas dengan air untuk mendinginkannya. Lap nanah. Ramuan perawatan dapat membantu luka sembuh dengan lebih baik. Kungkang itu telah diperban. Kungkang suka makan daun. Ah!
Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Bungkang hidup di hutan Mujang. Sampai jumpa, Kungkang. Wow, asrama ini terlihat keren. Wow, asrama ini terlihat keren.